Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegaiban. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan sekaligus mengenalkan kepada sedulur semua sebuah benda bertuah atau produk spiritual yang dibuat oleh guru besar padepokan spiritualis Fangki yaitu Ki Bagus Purwas. Media ini bernama kapsul wadah batin. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mendalam, alangkah baiknya bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya, agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ki Bagus Purwas. Dan bagi sedulur para subscriber yang ingin masuk grup WhatsApp Ki Bagus Purwas, silahkan klik link di deskripsi box. Nanti secara otomatis langsung diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang produk spiritual padepokan spiritualis Fangki yang bernama kapsul wadah batin. Jadi, padepokan spiritualis Fangki akan mengeluarkan sebuah media yang sangat amat penting serta sangat wajib dimiliki oleh para pecinta ilmu gaib aliran manapun. Media ini bernama kapsul wadah batin atau bisa disebut dengan kapsul pembuka wadah batin. Setelah saya amati, media semacam ini sangatlah jarang ada dimanapun, padahal sangat penting, khususnya bagi para pemula yang baru belajar ilmu gaib. Perlu diketahui, jika seseorang tidak memiliki wadah ilmu yang cukup, tapi dia mempelajari ilmu yang sangat banyak atau minimal hanya satu ilmu tapi energinya besar, ada beberapa resiko, di antaranya. Ilmunya tidak akan diserap sempurna di dalam dirinya, energinya tidak bisa diaplikasikan sempurna, khasiat ilmunya hanya terasa sedikit bahkan terkadang tidak terasa sama sekali. Sudah wirid lama tapi energi yang masuk hanya sedikit, sering mengisi media. Tapi energi yang diisikan hanya masuk sedikit, sering sakit kepala bahkan kepalanya sering terasa berat, punggung berat, anggota badan terasa sakit, linu, bentol-bentol, dan lain-lain. Itu semua diakibatkan karena wadah ilmunya belum cukup kuat untuk menampung energi dari ilmu-ilmu dan kodam-kodamnya, dan masih banyak lagi risiko lainnya. Maka dari itu, kita harus memerlukan media semacam ini untuk membentuk wadah ilmu yang sangat kuat bagaikan besi, agar mampu menampung dan menata ilmu hingga sebanyak 9.246 ilmu, 9.246 di dalam wadah ilmu kita, agar aman dan tertata di dalam diri. Tata cara penyelarasan kapsul wadah batin ini sangatlah mudah, yaitu cukup penyelarasan 15 menit saja. Tata caranya sudah disertakan dalam paketan. Bagi sedulur yang berminat untuk memahari kapsul wadah batin, maka silahkan cek toko Ki Bagus Purwas di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga di TikTok. Catatan penting. Jangan menganggap sebuah benda sebagai Tuhan, karena kapsul wadah batin ini hanyalah sebuah syariat serta sebuah pelantara saja. Semua kejaiban dan khasiat yang terkandung di dalamnya mutlak terjadi atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipesan selama stoknya masih tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.